Oke bosku, kita lanjut ke part kedua ya. Bagaimana memulai atau setting penyiapan iklan InStream ya. InStream itu, ini gue udah terbuka. Persyaratannya 5.000 followers dan 60.000 menit dalam 60 terakhir ya. Nah, kita bisa lihat di sini nanti gue bakalan spill-spill ya. Settingannya bagaimana, apa sih penampakan dalamnya bagi kalian kreator Facebook Pro pemula ya. Ini videonya ini bukan reels ya. Gue bakalan bikin video panjang biar gagal paham. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, di sini kalian pilih perorangan. Terus kita, atau kalian bisa menambahkan tanpa info, tambahkan info bisnis baru. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, di sini gua udah setting ya sebelumnya ya. Pembayaran itu sebelum gua udah lolos InStream itu gua udah setting semuanya. Kita tautkan metode pembayaran. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai itu tampilannya seperti ini. Anda sudah siap memasukkan iklan ke dalam konten yang memenuhi syarat penempatan otomatis. Kita langsung aja klik selesai. Oke, ini udah selesai. Ini bisa di scroll ke bawah. Oke. Oke, kita balik ke menu dashboard profesional ya, monetisasi. Kita klik lagi iklan InStream. Nah, ini udah kebuka semuanya. Nah, di sini bisa ada nanti pendapatannya. Bosku ya, lihat semua. Nah, di sini bakalan muncul pendapatan kita dari hasil iklan di video-video kita ya. Video durasi panjang, kalau reels itu larinya ke sini ya. Reels itu, nah ini nih. Dia pakai jalur undangan khusus ya sekarang ya. Tuh. Jadi ini belum terbuka, nanti step by step lah. Ini bakalan terbuka dan gue bakalan spill dan bakalan kasih tahu ke kalian ya. Oke, info dari gue dari Palivi Channel cukup sekian. Jangan lupa follow gue biar kalian mendapatkan info-info ataupun trik-trik menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.